Assalamualaikum. Masih di channel Arifin Parenta Brata ya. Kali ini kami bersama teman-teman sedang melaksanakan kegiatan fam trip wisata Pemalang, desa wisata Nada desa wisata Nanas Madu Pemalang. Ya, kita menginap di Elteva Glamping. Ini letaknya di Pulau Sari ya, di Pulau Sari Pemalang. Fasilitasnya ada tenda. Nyaman banget loh tempatnya. Kasurnya empuk, dingin. Masih pakai AC. Nah, setelah kegiatan tadi malam, paginya kita akan melakukan jeep touring ya. Jalan-jalan pakai jeep. Nah, rencananya itu kita mau ke Festival Nanas Madu Pemalang yang akan dilaksanakan di Kecamatan Belik. Jalan menuju ke sana bagus, melewati perbukitan, jembatan, nah, dan lain sebagainya. Ini dia di Candi Batur. Menjadi ikon Candi Batur ini adalah monyetnya, teman-teman. Bisa disaksikan pertama di sini ada monyet. Di sini banyak sekali monyet. Monyetnya itu suka minta makan, mungkin karena di sini sudah terbiasa ya berbaur dengan pengunjung. Nah, ini adalah prosesi pemilihan Ratu Nanas. Nah, Ratu Nanas diserahkan kepada Bapak PLT Bupati Pemalang. Acara puncak yaitu perebutan Nanas Madu Pemalang. Saya ikut tapi cuma dapat satu. Nah, setelah puncak acara kita lanjut jeep touring melewati hutan. Wah, lumayan sih. Ini jalannya ekstrim banget. Lumayan takut sih, tapi karena didampingi dengan tim profesional jadi aman lah. Ini perjalanan mau menuju ke Curug Barong di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Sepanjang perjalanan ditemani dengan hujan. Nah, ini tiba di Desa Simpur. Di lapangan kita jalan menuju ke curugnya. Masyarakat di sini sangat ramah sekali menyambut kedatangan kami dan mengantar kami menuju ke Curug Barong. Perjalannya nggak terlalu jauh, dekat. Medannya juga nggak terlalu ekstrim. Curug apa namanya? Barong. Curug Barong. Wah, ini keren banget. Hujan aja udah keren, apalagi kalau nggak hujan pasti lebih keren lagi ya. Soalnya pasti airnya jernih. Ya, baik teman-teman, inilah kegiatan dan perjalanan kami. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.